Oke, baiklah, sebelum itu berikan tepuk tangan meriah untuk anak-anak kami. Ya, formasi. Are you ready? Thank you.
You have same color with me, so you can buy it to come and Friday together. We are good friends and will never fight. We come together and live together. It's raining harder. It's like to masukkan corak kue ke dalam.
Malam berikutnya, giliran
tempat seperti ini. Akhirnya pada tengah malam, seperti yang ditakutkan oleh tempua, hujan pun turun. Tubuh tempua menggigil kedua sahabat tersebut akhirnya sadar bahwa setiap makhluk mempunyai karakter yang berbeda dan tidak bisa dipaksakan. Keduanya tetap menghargai perbedaan meskipun mungkin juga memiliki banyak demikian cerita kami. Thank you and bye-bye. Baiklah, untuk penampilan selanjutnya kita panggil Ananda Azim. Yeay. Ya, ini dia bakatnya dinyanyi. Dia paling senang di sentra musik. Jadi kalau untuk suara sudah jagonya dia. Ya, dia mau menyanyikan lagu yang berjudul Terhebat. Berikan tepuk tangan buat push lagi. Thank you. Nah, untuk selanjutnya
ada penampilan dari Ananda Kenzi. Iya, Kenzi sangat berminat dengan Lego. Nah, kegiatan Lego ini adalah membangun kemampuan kognitif anak, di mana kita dapat menstimulasi otak anak dengan cara bermain Lego. Kita buat. Jadi Ananda Kenzi akan membuat robot jerapah dan kapal. Sangat bagus, dan ini juga untuk menstimulasi anak usia dini dalam fokus. Kalau anak yang tidak fokus, kadang dikasih ini supaya mereka lebih fokus, seperti itu. Ya, ya, untuk penutup, ini adalah kreativitas dari anak-anak Lintang dan Ben. Mereka akan membuat kreativitas dari kain dan pewarna makanan. Inilah hasil dari kreativitas Lintang. Ya, seperti ini. Ini tinggal dijemur. Jadi orang tua kalau mau punya baju seragam sama anak atau orang tua, itu bisa ya buat sendiri, beli kain putih, tinggal buat seperti ini. Ini gampang dibuat. Ya. Dari kreativitas anak-anak. Ya, inilah yang mereka dapatkan di sekolah. Tidak hanya bermain, bernyanyi, tapi juga kreativitas. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah disempatkan oleh orang tua untuk menonton kegiatan anak kami. Jika ada yang kurang, tolong kami dikasih masukan sehingga untuk kedepannya bisa lebih bagus dan lebih baik lagi. Karena ini baru pertama dan percaya diri anak itu yang perlu. Sebenarnya kita tidak perlu hasil, tapi butuh prosesnya. Oke, inilah penampilan terakhir dari anak-anak TKB. Anak apa sih?